Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve Jo. Yo, ini ada Altaf nih. Jangan lupa subscribe, Altaf untuk lo. Yoi dong. Kita hari ini beneran San Mori ya? Yo, biasanya kita jam berapa sih? Jam 1 lah. Iya. Orang udah balik, kita jalan. Iya. Pagi-pagi udah gue bikin rusuh. Ini ada Lang, ada Ciwi-Ciwi, ada Caca, ada Luna Diana, ada Tapoy, ada Bang Panus, oh, Bos Tritek nih, ada Fajala, ada Bang Edo. Oke, jadi kita hari ini mau San Mori ke Sentul Nirwana. Rencananya sih ada teman-teman yang dari Jakarta juga mau pada join. Kita lihat aja nanti seberapa ramenya San Mori kita pagi ini. Dan hari ini tim Kupra benar-benar San Mori. Berapa? Iya. Biasanya kan mereka kesiangan, tapi hari ini beneran San Mori. Oke guys, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Suaranya adem ya. Gira, kenapa teh? Kenapa apa sih? Soalnya gue pakai Tritek. Solusi terbaik untuk masa kini. Yoi. Tritek, solusi terbaik untuk masa kini. Lo pakai Tritek juga? Yo dong. Solusi terbaik untuk masa kini. Okay. Yoi. Cak, itu becekannya kena lo. Becekannya kena Caca lo, kena hoodie-nya lo. Becekan, ha. Makanya pakai spakbor. Nggak pakai spakbor sih. Ah, nggak pakai spakbor sih. Langsung nyiprat tuh kena tuh. Iya, iya, makanya pakai spakbor. Tapi lu juga nggak pakai. Lu juga nggak pakai. Oke, kita udah nyampe Sentul nih. Berangkat lagi, let's go. Ini katanya mau ke Bukit Pelangi dulu guys. Udah lama banget nggak ke Bukit Pelangi. Dulu gue terakhir ke Bukit Pelangi masih sepi banget di sana. Oke, sekarang kita lihat ya, ada apa di Bukit Pelangi. Katanya sekarang rame nih Bukit Pelangi sama anak-anak San Mori. Mantap ya, San Mori Sentul ya. Wih, gokil. Ini motor apa nih? Keren banget nih. Mantap. Gila, 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 gila. Keren, keren. Motor, motor apa ya? Custom kali ya itu ya. Rame ya. Ini ya anak-anak ya pada pecicilan ya, bener-bener ya. Oke, di depan ada R25 dan R15 merek dari Yamaha. Dan gue masih memakai New Ninja dari Kawasaki Indonesia. Dan Kawasaki Ninja melewati Yamaha, ada R25 di sebelah kanan. Dan
dengan pilotnya Altaf. Oke, sudah terlewati Altaf dan sekarang akan melewati R15 yang dikendarai oleh Bang Planus. Masih mengikuti saja dari belakang dan oh, masih kejar-kejaran di sana. Oh, ditutup dari sebelah kanan, masuk dari sebelah kiri. Dan sudah terlewati R15 dikendarai oleh Bang Planus dan di sebelah kanan ada Bro Tapoy. Ya, kita kasih geberan dikit mode racing. Nah, ini ada R25 dari Elang. Elang sudah terlewati dan weh, Kawasaki Ninja selalu di depan. Yeay. Oke, ini kita udah mau sampai nih di Bukit Pelangi. Ramai banget ya. Tuh, lihat tuh banyak yang udah pada pulang. Ada yang udah pada pulang, ada yang baru datang ya kan. Nah, nih yang namanya Bukit Pelangi tuh kayak gini, guys. Ini kenapa namanya Bukit Pelangi? Soalnya dulu itu banyak pelangi, guys, di daerah sini. Harus santun ya sama aparat pengamanan setempat. Ya, mereka juga welcome sama kita. Ya, Pak. Si, Pak. Itu yang namanya menghargai, ya, saling menghargai antara yang punya tempat, ya kan, yang punya kawasan sama kita sebagai tamu. Seperti itu, guys. Wah, ada Pikachu. Kita pegang kupingnya kali ya, kita pegang kupingnya. Bentar. Kupingnya kita pegang kali ya. Main grepe-grepe aja Steve Jo. Nah, ini rame banget nih di Bukit Pelangi nih. Ternyata belakangnya kayak gini ya, baru tahu gua. Di sini kayak di puncak lah. Jadi daripada jauh-jauh ke puncak sama aja lah kayak gini. Persis banget. Tempatnya kayak di puncak. Woi, enggak usah cornering, woi. Aduh, biasa aja lah. Ngapain cornering-cornering tempat padat kayak gini? Ntar kalau udah kepleset aja repot sendiri. Mending kalau sendirian, kalau bareng-bareng ya kan. Cornering, miring ya kan, terus jatuh, terus nabrak motor-motor yang lagi parkir. Nah, panjang urusannya. Anak ninja tuh. Halo, dadah. Kemarin ya, kemarin waktu gua lagi di Lampung, lagi parkir di Pantai Sebalang, ada orang negur gua ya, dia nanyain, "Bro, ini anak ninja ya?" "Anak ninja ya?" "Iya, Bang." "Oh, kenal jog-jog gak?" "Waduh, gak kenal, Bang." Kata dia, dia nanya, "Kenal jog-jog gak?" Kata dia. Gua bilang gak kenal. Terus dia bilang, "Wah, kalau gak kenal berarti bukan anak ninja." Yang jadi pertanyaan gua, jog-jog itu siapa, guys? Weh, ninja, sama dong motornya dong. Wait. Sip, ninja juga. Mantap, oh punya orang katanya. Misi, Bang, numpang lewat. Yang benar bawa motornya. Aduh, ditabrak gimana sih nih? Si Elang nabrak Altaf dong, guys. Gak fokus. Bro. Ya gitu lah, guys, kalau bawa motor tuh harus fokus terus dong. Jadi biar safety gitu loh. Mau kencang, mau pelan ya kan, harus fokus. Aduh, seru juga sih ini. San Mori ke Bukit Pelangi, yoi. Tapi sekarang kita lagi on the way ke apa sih namanya, Sentul Nirwana. Nah, kita lihat aja nanti keseruan di Sentul Nirwana kayak gimana, guys. Oke, kalau gitu kita cut lagi videonya.